bisa ke toilet. Oh iya, iya. Citra Kirana pergi tinggalkan rumah dengan bayinya tanpa Rezky Aditya. Keluarga kecil Rezky Aditya dan Citra Kirana belakangan menjadi sorotan setelah kemunculan wanita dengan inisial W. Diberitakan sebelumnya, W mengaku melahirkan anak Rezky Aditya pada tahun 2013. Kemunculan W kali ini adalah untuk meminta pengakuan Rezky atas anak perempuan yang dilahirkannya. Di sisi lain, istri Rezky Aditya, Citra Kirana belum memberikan tanggapan apapun mengenai hal ini. Hanya saja, melalui unggahan cerita Instagramnya, perempuan yang karib disapa Ciki itu meninggalkan rumah tanpa Rezky Aditya. Melansir dari grid.id Minggu tanggal 27 Juni tahun 2021, Citra Kirana memboyong pergi buah hatinya dari rumah bukan lantaran permasalahan yang menimpa suaminya. Namun, ia sedang liburan bersama rekan-rekannya. Dalam beberapa unggahan ulang di Instastories-nya, Citra Kirana tampak menghabiskan waktu bersama sahabatnya, Riana Dea juga sang kakak, Erika Putri. Sama seperti Citra Kirana, Riana Dea dan Erika Putri juga membawa putra dan putri mereka. Aktris berhijab itu pun membagikan aktivitas yang mereka lakukan bersama, diantaranya berenang hingga makan siang. Tak terlihat Rezky Aditya ikut serta dalam liburan Citra Kirana, Riana Dea dan Erika Putri. Begitu pula Riana Dea dan Erika Putri yang tak tampak membawa suami mereka masing-masing. Tidak diketahui pasti alasan Rezky Aditya tak turut hadir bersama Citra dan bayinya. Tetapi setelah pergi tanpa Rezky Aditya, Citra Kirana pun membagikan video kebersamaan sang suami dengan putra semata wayang mereka, Kinata Raska Aditya ketika berada di rumah. Terlihat dalam video singkat tersebut, Rezky Aditya tengah bermain sekaligus melepas rindu kepada buah hatinya yang masih bayi. Setelah 3 hari LDR, gak tidur nungguin papanya pulang syuting etereal garis bawah Rezky Aditya, tulis.